di mana para peserta makan kali ini akan mendapatkan makanan khusus. Nah, perlu diketahui ya Bapak Ibu sekalian, yang dinamakan makan itu kayak makan di Indonesia. Makan bukan kerja. Statusnya makan. Namun konsep di lapangan, praktek di lapangan itu sama dengan bekerja. Statusnya makan. Kebersamaannya, perbedaannya, ini makan mandiri. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita Jepang sama Indonesia harus melewati sebuah dandang. Nah, itu ada kalau Jepang itu ada dandang namanya AO, Accepting Organization bahasa Inggrisnya, atau bahasa Jepang namanya Kumiai. Nah, Bapak Ibu sekalian, para putra-putra jenengan ini itu berada di tangan Kumiai, ya, atau AO, lembaga yang menerima, itu namanya Kumiai kalau bahasa Jepangnya, AO bahasa Inggris. Di Indonesia itu ada lembaga namanya SO, Sending Organisasi, Sending Organization. Oke, maaf ya di sini ya. Nah, Anda semua diberangkatkan oleh SO, Sending Organisasi. Apa SO-nya? Kartu Wedding Indonesia, SO-nya. Kumiainya itu yang Oshima itu. Nah, dari Oshima nanti dikirim ke Aceh, company, perusahaan. Ya, jadi pada AO, Kumiai, terjunkan ke perusahaan masing-masing. Kayak yang ketiga ini, Alfa, Dimas, tentunya Grace. Ya, ini kan Bader ya. Tentunya Bader, ke perusahaan apa namanya? Perusahaannya Sasaki Tokyo itu AC, perusahaan penerima, accepting company, ya, itu atasnya Kumiai, ya, paham ya, accepting company itu berada di bawahnya Kumiai, jadi atasnya ya, atas daerah atas itu Kumiai paling atas. Nanti ada diterima di situ, setelah dari situ diterjunkan ke perusahaan-perusahaan yang lain. Kalau kebalikannya di Indonesia itu SC, Sending Company. Kalian pakai Sending Company apa? Ingat? Nah, ini pasti ya. Harus juga dokter SC, perusahaan pengirimnya, Sending Company-nya. Sending Company itu kalau Anda ingin pakai PT Entertainment, PT Indotekma. Sehingga PT Indotekma menitipkan ke kartu wedding supaya diberangkatkan ke Oshima. Nah, Oshima nanti turunkan lagi ke perusahaan-perusahaannya, sapon-saponnya ke Asetik, apa nih, Kasaki, Ji, gitu ya. Ini masih 6 pak. Kalau sudah 20, 50, aduh, ini jelas beda-beda. Perusahaan juga pasti beda. Begitu. Paham ya? Nah, ini tugas hanya alur Anda berangkat di dari kampung di pusat. Ya, kecil-kecil ya, hanya sekilas saja ini mungkin yang perlu dipahami adalah putra-putra saja. Dan alhamdulillah, putra-putranya itu sudah masuk tahap yang terakhir, yaitu tahap untuk putra-putranya tentang pengisian yang kemarin saya kasih. Ada ya, masih simpan ya. Nah, petunjuk pengisiannya seperti ini. Boleh ada foto, boleh nanti Anda tulis juga tak masalah. Jadi di situ ada kolom nama, ya.
itu diisi nama lengkap aja, nggak usah kayak paspor, nggak pokok ya. Misalnya namanya Alvan Ar-Rohman Mansur, nggak usah dibalik, langsung aja. Terus namanya nama itu tanggal lahir, di atasnya tulisan trainee. Dicentang yang sorotan. Nah ini bapak ibu, putra-putri sudah bisa baca bahasa Jepang ya. Tentang sorotan atau yang lain tulis trainee. Kemudian Indonesia Surabaya. Jepang itu banyak elektronik.
juga menambah sekolah adik-adiknya dan sebagainya. Ada yang pulang gantung itu lagi gak punya sebentar karena pikirannya kapan lagi gak bermewah-mewah di depan itu yang pertama. Ini yang pengalaman itu nanti perlu kita jadi nanti para orang tua ini ujar itu sudah itu ada. Nah, jadi yang masih hujan orang tuanya supaya diingatkan kalau yang punya istri punya anak juga punya anak ini pikirkan bahwa ini adalah kesempatan untuk investasi dan sampai di sia-sia karena kesempatan itu duit yang menutup yang banyak yang nanti ini kebetulan yang bisa lolos ini 6 orang nanti bulan Juli ada 20 padahal antrinya ya ribuan dan istilahnya itu kalau yang di melalui kampung ini kan istilahnya paket yang paling hemat di seluruh program di Indonesia. Jadi tidak ada pemotongan, tidak ada segala macam. Tapi tentu ini nanti akan berubah karena kampung ini sekarang sudah diminati oleh yang dari Taiwan, Korea. Perkenalkan nama saya Muhammad Aris, asal Bojonegoro, umur 24 tahun. Pertama kali saya masuk kampus Indonesia tahun 2017. Saya mengikuti pengelasan.
dan berakhir bulan 12 di tahun 2017. Saya mengikuti magang di Adiluhung Sarana Segara awal tahun 2018 tepatan bulan Januari dan selesai bulan Maret. Setelah itu ada seleksi di Kampu Welding Indonesia di PT Komatsu dan saya mengikutinya dan masuk pada bulan 7 dan selesai bulan 12. Setelah itu ada informasi tentang pemagangan di Jepang, saya mengikuti seleksi dan diterima di Kampu Welding Indonesia mengikuti pelatihan bahasa Jepang selama 3 bulan. Alhamdulillah sekarang sudah memasuki tahap pemberangkatan. Nah, saya Irwan Setiabudi, asal saya dari Blitar. Saya berumur 26 tahun. Dulu saya bekerja di PT PAL. Saya mendapatkan informasi bahwa ada seleksi pemagangan Jepang lewat PT Kampo Welding Indonesia. Setelah mengikuti seleksi demi seleksi, alhamdulillah saya lolos. Setelah lolos, saya mengikuti program pembelajaran bahasa Jepang selama 3 bulan di PT Kampo Welding Indonesia dan berakhir pada bulan 12 tahun 2019. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya pada hari ini saya berada di PT Kampo Welding Indonesia untuk mendapatkan pengarahan atas keberangkatan kami yang tinggal menghitung hari. Terima kasih. Perkenalkan, saya Abdul Seki. Saya dari Surabaya. Usia saya 29 tahun. Saya dulunya bekerja di PT PAL. Itu saya tahunya dari teman ada lowongan akan di Jepang. Coba-coba, akhirnya diterima. Terima, alhamdulillah diterima. Tidak lama kemudian sekolah bahasa Jepang sampai 3 bulan. Dan alhamdulillah bahasa Jepang keberangkatan tanggal 7 besok ini. Saya Alvan dari Madiun. Saya siswa Kampu dari tahun 2017. Setelah dari Kampu saya langsung ikut seleksi kerja di PT Patria. Selesai tahun 2018. Selanjutnya itu diajak teman lalu ikut program magang ke Jepang dari Kampu dari tahun 2019. Belajar menunggu sampai akhirnya tahun ini berangkat. Perkenalkan, nama saya Dimas Haji Wiguna, asal dari Lamongan. Sebelum diterima di Oshima Japan, saya dulu pernah belajar pengelasan di PT Kampu Welding Indonesia selama 3 bulan. Setelah selesai pelatihan, saya magang kerja di PT Lintek Duta Pratama Lamongan selama sekitar 2 tahun. Setelah itu saya mengikuti seleksi magang Jepang di PT Kampu dan alhamdulillah keterima. Dan saat ini sudah masuki akhir dan akan segera akan berangkat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflis, asal saya dari Malang, usia 22 tahun. Saya termasuk salah satu peserta magang ke Jepang. Awal masuk Kampu, saya dulu ikut pelatihan pengelasan di PT Kampu Welding Indonesia. Kemudian setelah 1,5 bulan ikut pelatihan pengelasan, saya magang sekaligus kerja di PT DBS, Dok dan Perkapalan Surabaya.
selama kurang lebih 7 bulan. Kemudian dapat info untuk seleksi peserta pemagangan ke Jepang di PT Kampu Indonesia. Saya ikut dan alhamdulillah diterima. Setelah itu saya masuk pelatihan bahasa Jepang di PT Kampu Welding Indonesia selama 3 bulan. Dan setelah 3 bulan pelatihan bahasa Jepang, ada seleksi tes di salah satu perusahaan Jepang dan alhamdulillah diterima. Diterima di PT Oshima Ship and Building di Jepang. Sempat menunggu beberapa lama, selama 2 tahun karena adanya pandemi, dan sekarang alhamdulillah sudah dibuka kembali untuk pemberangkatan ke Jepang. Dan sebentar lagi, menunggu beberapa hari, akan segera diberangkatkan ke Jepang. Sekian pengalaman saya dari PT Kampuh Welding Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman yang ingin bekerja di Jepang, silakan bergabung di PT Kampuh Welding Indonesia. Gangga!